Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto angkat bicara soal kans partainya mendukung Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta. Utut menyebut soal ideologi Anies Baswedan merah putih. Menurut Utut, semua partai ikut pilkada bertujuan agar calon yang diusung menang. PDIP akan menimbang bobot popularitas, elektabilitas, dan ideologi Anies sebelum nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Disinggung soal ideologi Anies yang pernah berkontestasi dengan calon gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilkada 2017, Utut bilang Anies tak diragukan lagi merah putih. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Betul, Pak. Nah, nanti ditimbang-timbang Pak Anies itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa. Kalau menurut saya, beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya kepatenan sendiri, Pak. Kalau bahasanya Pak Luhut, paten, kalau bahasa saya, beliau udah orang yang sangat sudahlah merah putihnya nggak diragukan. Okay.